Pemargin pendaftaran peserta didik baru utawi PPDB antuk nganggen sistem zonasi keteriksain pemargi Dahat Bece mangde sekolah ring samian wewidangan Presiden Mesae. Nanging kawentenan guru Wiyadin Sarana ipun mangde taler kebecika. Pemargin PPDB antuk sistem zonasi keanggen geguat saking pemerintah pusat ring sistem pendidikan Indonesia antuk tetujuan mangde bobot sekolah ring samian wewidangan Presiden imbang kuentenani pun. Sangkaring bobot kuentenan sekolah pantaraning desa sareng kota doh pisan mawinan akeh sisil mas sekolah ke kota. Sekolah ring kota talar akeh kantos nenten nerima sisil sangkaning lintang akeh. Ngarepin parindikan punike, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan Made Dirge Nureksain, sistem zonasi ring PPDB mejanten jagi ngicen pawesana becik majeng sekolah sanewenten ring pedesanan mawinan ngemolyang sisil nganutin ring pabuat ipun. Nanging ring sistem puniki patut kaimbangin sareng kuentenan pendidikan Wiyadin Sarana ipun mawinan sekolah ring pedesanan Presiden mesaing sarang sekolah ring kota. Satu, pertama karena ini aturan dari pusat harus kita jalankan. Karena kalau tidak kita menjalankan itu ada sanksi dari pusat. Apapun alasannya kita harus ikuti aturan itu dan kita akan berbenah untuk ke depan. Bagaimana caranya? Sehingga pemerataan itu tidak hanya pemerataan murid. Pemerataan pembangunan harapan kami juga kepada pemerintah Kabupaten Tabanan itu sangat harus diperhatikan. Maka dari itu kami minta kepada Kepala Dinas Pendidikan khususnya, ya jangan berjuang di daerah aja lah, bagaimana berjuang ke provinsi, ke pusat untuk memenuhi daripada persyaratan tersebut adalah pemerataan di bidang pembangunan dan fasilitas SDM juga harus itu dilakukan demi pemerataan. Tidak boleh pemerataan murid saja, karena murid itu kan berkeinginan bersekolah yang fasilitasnya lengkap, sekolah yang SDM-nya lengkap dan sebagainya. Sistem zonasi taler ngicen galah majang sekolah swasta, mangde Presiden mesaing sarang sekolah negeri, Wiyadin nyaringin nincapang sistem pendidikan ring Indonesia. Trimaje Bali TV.